Baiklah semua, hai, nama gue Fadil dan kali ini gue akan bermain Jurassic World The Game episode kedua. Ini gue mau turnamen dulu. Ya, Velociraptor masih terkunci. Gue akan ngajak lu keliling taman gue dulu. Lu lihat nih, 4 modern arch. Ini kecak mulu dia. Dampak itu gunung berapi nggak aktif. Ini menara Petronas si yang dari Malaysia itu gedung kembar. Gue dalam tangga. Iya lengkap lah. Masa gak lengkap sih? Strange. Harus pilih mana nih? Gila masih palus. Lihat musuhnya. Kira-kira musuh bakal pakai apa ya? Wah, pas banget. Ya anjay. Bagi awal gue kalah nih. Ini. Pakai Kolosaurus dulu biar kalah. Nah itu. Anjir. Sial men, anjay, gue simpan aja dah. Perfect. Anjir kalah nih gue. Anjir. Anjay, terus gue mati. Ya, gak mampus dia. Kalah gue ini, kalah. Udah jelas dia yang susah. Giganotosaurus gak akan bisa nakrukin ini. Dua Ankylodocus. Kolosaurus harus berjuang nih bertahan hidup. Kalau enggak dia bisa mati. Anjay, tujuh serangan mati gue men. Anjay. Gue bilang juga apa gue mati. Ah, gila masih parah. Payah. Ah, mantap. Bisa serang. Bismillah. Mantep. Mantep, gue menang juga akhirnya. Mantep, Giganotosaurus. Dapat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah, ayolah. Ya lewat. Anjay.
gue harus ini nih, bikin hybrid. Sebenarnya apa sih untuk yang terbuka? Ya sorry tadi sempat nge-lag, gue ada disuruh tugas sama mak gue. Oke, nanti gue lanjut ini, gue mau kasih max apa ya, bingung. Gue harus ngemaksa apa sih, hah, pusing. Ya gue jadi pusing jadinya. Ini juga susah banget nih. Nah, Grammy cil anak-anak kok ngasih ini sih susah banget. Anjir. Nih gue bangunan ini sebenarnya udah takut. Itu buka sub kecuali ini. Ini Revolution Ferris Wheel. Untuk buka ya. Aquatic Megalodon. Udah aja dah, sekedar buat nambah koleksi. Gue jual. Heavy Four gue sekarang 16, Carnivore gue 19, Amphibian 9, Pterosaurus 9, Aquatic 17, Hybrid 5. Totalnya semua 75 hewan. Oke, sip, mantep. Oke, kayaknya sampai di sini dulu aja dah. Dan jika lo suka video gue, klik like. Dan jika lo gak suka, dislike. Jangan lupa subscribe my channel, Tyron Lizard. Bye-bye.